Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo crypto lovers, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Itu Wahyu. Oke, baik, di sini kita bakal ngebahas Bitmong. Kita logout dulu ya. Biar kita bahas dari awal. Ini website lupa kita kasih tahu kemarin ya, bahwa website ini benar-benar ngebayar ya. Tapi nanti kita perlihatkan bukti pembayarannya. Kita bahas dulu dari awal seperti biasa ya. Dan sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini supaya mensupport channel kami ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman semua bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup ataupun ke channel WhatsApp kami ya, linknya ada di deskripsi. Oke, baik, di sini Aaron Pre Bitcoin ya. Nah, ini dia beberapa pembayaran yang dilakukan oleh websitenya ya. Ada juga ke Bitcoin, ke TRX, ke ETH, ke Litecoin, ke Doge, USDT, BNB, Solana, dan Polygon ya. Ini dia beberapa penarikan. Rata-rata penarikannya di sini dilakukan ke dalam token PocetP ya. Oke, untuk tahap daftar yang pertama teman-teman harus tekan link di deskripsi ya. Setelah menekan link di deskripsi, lalu kita pilih yang sign up ini ya. Setelah berhasil sign up, di sini kita login, masukkan alamat email, username ya, username, password, lalu kita pilih saya bukan robot dan sign up. Setelah itu kita login aja ya, kita pilih sign in. Dan kita masukkan username di sini, password di sini, lalu kita pilih saya bukan robot dan kita pilih sign in. Dan setelah berhasil daftar, ini dia tampilan awalnya. Di sini total penarikan kita 101.000 token ya, penarikan terakhirnya. Di sini balance kita sekarang 8.500 token. Coba kita ke withdraw untuk melihat beberapa bukti penarikan yang udah kami lakukan ya, atau udah kami tarik dari website ini. Kita scroll ke bawah dulu ya. Nggak ada di sini. Coba kita cek di dashboard. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia beberapa penarikan. Yang pertama kami WD di sini sekitar 123.000 token, yang kedua 45.000 token, dan yang ketiga 265.000 token ya. Banyak sekali ya total penarikan kami di website ini, dan rata-rata penarikannya itu ke wallet PocetP ya. Yang pertama kita ke Bitcoin PocetP, yang kedua BNB PocetP, dan yang ketiga Bitcoin PocetP. Untuk penarikan pertama kita WD sekitar 802 satoshi Bitcoin. Dan yang kedua 41.232 satoshi BNB, dan yang ketiga 1.728 satoshi Bitcoin ya. Ini untuk penarikan kita. Dan sekarang saldo kita masih 8.500 token ya. Nanti jika ingin WD kita pilih aja withdraw ya. Lalu kita pilih token apa? Di sini ada USDT, Polygon, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, Tron, Ethereum, BNB PocetP, Solana ya. Untuk rate-nya 1 satoshi itu setara dengan 153 token ya. 153 token itu setara dengan 1 satoshi Bitcoin. Oke, misalkan kita ingin WD, kita pilih Bitcoin ini, lalu kita scroll ke bawah, kita masukkan jumlah yang ingin kita WD ya. Misalkan 8545. Lalu kita masukkan withdrawal address, kita bisa ambil dari wallet PocetP. Kita pilih wallet di PocetP, lalu kita pilih Bitcoin deposit copy address. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki wallet PocetP, silahkan langsung saja daftar. Untuk link mengenai cara daftarnya ada di deskripsi ya. Setelah itu kita withdraw. Nah, di sini belum bisa ya karena minimal penarikannya 50.000. Tunggu dah, 50.000 token untuk minimal penarikannya 50.000 token ya. Di sini baru 58.000 token kita, berarti belum mencapai ambang batas penarikan. Tapi jangan khawatir ya, tadi kita udah perlihatkan beberapa bukti penarikan yang kami lakukan dari website ini. Untuk misinya yang pertama di sini ada daily bonus ya, atau bonus harian. Oke, kita bisa ambil bonus harian ini ya, kita klaim aja seperti ini. Oke, 200 coin has been credit to your wallet ya. Selanjutnya ada daily coupon juga. Untuk daily couponnya sendiri kita harus memiliki anunya dulu ya, tokennya. Untuk cara mendapatkan tokennya bisa gabung ke dalam Telegram dari Bitmong ini, nanti di situ akan terkirim kode to coupon kuponnya. Lalu kita paste kode kupon di sini, kita pilih akun manusia dan kita claim. Ada leaderboard juga di sini, ada rapper contest, ada shortlink contest, dan ada overall contest. Di sini ada overall hot, ada PTC juga ya.
Untuk misi PTC-nya di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Caranya sangatlah gampang. Kita pilih view aja seperti ini lalu mengunjungi iklannya. Untuk waktu tunggunya di sini rata-rata 10 detik ya. Ada yang 15 detik juga ya. Rata-rata sih 10 detik dengan reward 70 token ya. Caranya kita pilih aja view, lalu nanti secara otomatis kita bakal dialihkan ke web yang berbeda. Di web ini kita tinggal menunggu tergantung waktu yang kita pilih. Tadi kan kita pilih 10 detik, maka di sini akan menunggu selama 10 detik ya. Oke, kita pilih saya bukan robot, lalu kita claim. Setelah berhasil kita kembali dan udah berhasil ya. Selanjutnya di sini ada tinggal 4 ya, kita view lagi. Oke, di sini kita menunggu lagi ya selama 10 detik. Kita pilih saya bukan robot. Kita scroll ke bawah dan kita pilih claim. Oke, berhasil lagi, kita kembali ke dalam websitenya. Kita view lagi ya. Kayak gitu aja ya. Yang dua tadi itu udah masuk ya. Nah, ini kita menunggu lagi selama 10 detik. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Kasih tak mungkin ku ingkari, kelesan tak kabari. Kau begitu curiga, berubah kini. Kau berbeda, kuatku tak kepaksa itu semuanya. Karena ini masalahnya, biarkan cinta tumbuh. Lebih saja cinta dan resah itu pelengkapnya. Dah berhasil ya. Dan token kita udah berubah menjadi 8,9.000 token. Selanjutnya di sini selain dari PTC ada juga shortlink ya. Shortlinknya banyak banget ya. Ada 90 shortlink yang tersedia di sini. Untuk 90 shortlink itu token yang bakal kita peroleh jika menyelesaikan sebanyak 90 shortlink. Oke, total tokennya nanti 41.000 ya. Luar biasa ya, 441.000 token yang bakal kita peroleh jika kita menyelesaikan 90 misi shortlink per hari. Selain dari shortlink di sini ada juga tugas ya. Misalkan kita nyelesain tugas kita dapat reward. Ada dua tugas, install APP ya. Di sini install aplikasinya dapat reward sekitar 1.000 ya. Lalu jika sign up ke CoinPayu account, rewardnya 1.000 juga ya. Yang terakhir di sini ada pouchet. Nah, ini adalah misi utamanya ya di website ini, yaitu misi pouchet. Untuk statusnya ready ya, rewardnya 100 plus 10 koin XP 5 dengan claim setiap hari sebanyak 1000 kali. Berarti kita dapat 100.000 ya, 100.000 token jika menyelesaikan 1000 kali claim setiap hari. Caranya sangatlah gampang. Yang pertama kita pilih aja akun manusia. Lalu kita selesaikan verifikasi captchanya. Kita claim. Oke, dah berhasil. Lalu di sini kita menunggu selama 5 menit ya. Kita menunggu selama 5 menit untuk menunggu lagi ya. Mas, menunggu apa gimana? Untuk menunggu mengklaim yang kedua ya. Udah itu aja ya. Oh, ini yang ada satu lagi ya. Ada namanya achievement. Kita buka dulu. Mana tadi achievement? Ini ada pouchet not ready achievement ya. Kita masuk ke achievement. Achievement ini adalah sebuah misi bonus ya. Nah, misalkan di sini kita selesaikan 10 pouchet, kita dapatkan token 180. Kayak gitu-gitu aja ya. Nyelesain 10 PTC dapat 180. Nyelesain 50 PTC dapat 1000 dan begitu seterusnya. Nanti kita bisa claim ya. Ini ada tombol claimnya ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di-support. Caranya cukup langsung gampang ya, teman-teman. Tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini dan akhir kata dari kami, wassalam. Nomor 2, rapatkan barisan. Indonesia all in Prabowo Gibran, dua menuju Indonesia emas, kolaborasi generasi cerdas.